Polres Metro Jakarta Timur menangkap sejumlah pelajar sekolah menengah saat mereka hendak ikut berunjuk rasa di gedung MPR DPR Kamis sore. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Lilipali menyebut, para pelajar ini diamankan saat long march dari kawasan Jalan Raya Bogor Kramat Jati, Cawang, Jatinegara Barat hingga Jalan Raya Bekasi Cakung. Ada sebanyak 159 pelajar diamankan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Setelah didata, para pelajar ini dikembalikan ke orang tua masing-masing.